Halo guys, kembali lagi dengan saya Lefran Wu di acara Gemak Gemes Masak. Kali ini saya akan membuat cemilan seperti di KFC. Gampang banget, simple dan praktis banget caranya guys. Kita bikin onion rings. Onion rings itu adalah ini bawang bombay, bentuknya seperti ring. Oke. Onion itu artinya bawang bombay ya guys. Bahan-bahannya simple, ini bawang bombay yang sudah saya bikin seperti ini. Terus tepung terigu, tepung panir, garam, lada bubuk dan kaldu bubuk. Dan juga air nanti buat baluran si ke tepung terigunya guys. Oke. Langsung saja ya. Pertama kita masukin kaldu bubuknya ke kaldu bubuk sama lada bubuk ke terigunya. Kita bikin juga garam secukupnya. Oke. Kita aduk. Ini saya bawang bombaynya saya cuma satu buah doang. Tapi tepung terigunya saya bikin sekitar 6 sendok atau 60 gram. Oke. Kita bikin dia kental, kita taruh air, airnya secukup aja. Jangan sampai encer guys, kalau encer dia takutnya nggak nyatu ke si bawang bombaynya atau ke onionnya. Bikin lagi airnya. Dulu itu aku kalau misalnya ke KFC suka banget pesen yang seperti ini, onion ring ini, soalnya enak banget guys, crispy-nya itu gila banget. Ini sepertinya sudah. Sebelum ininya saya balurin onionnya, saya mau ngidupin dulu kompornya dan saya mau panaskan minyaknya. Oke guys, let's go cooking. Sekalian kita nunggu minyaknya panas, kita mau celupkan ini onionnya. Terus kita taruh ke tepung panirnya, taruh seperti ini. Seperti ini. Sampai selesai. Oke guys. Sampai selesai guys. Oke gemak, sekarang kita lanjut menggorengnya, soalnya itu udah mulai panas. Let's go gemak, gemes masak. Langsung saja kita mulai masaknya guys. Masak onion ringnya. Nih, sininya sudah panas kompornya. Kita masukkan. Seperti ini. Simple bukan guys, cara masaknya gampang dan mungkin siapa yang punya anak ini buat bisa buat anak-anak, soalnya ini gampang banget dan simple, pasti anak-anak pasti suka guys. Seperti sudah matang guys, sekarang kita angkat.
santan. Kita tiriskan. Dan kita masuk yang season 2. Season 2 nya. Kita tunggu sampai selesai. Habis ini matang, kita plating guys, oke? Tara, ini udah jadi onionnya. Walaupun ada yang dua biji, ada yang gosong. Kita mau, kita mau bikin tuh seperti ini. Oke. Sekarang kita plating, kita taruh ininya. Sausnya sedikit. Seperti ini susah. Oh, susah banget. Gini aja. Nanti aja saya bikin sausnya. This is it. Onion rings ala Lefran Hu. Thank you guys sudah respect dengan video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you guys. God bless you all. Ini kita cicipin dulu sebelum saya close kamera. Enak. Enak banget guys. Cobain bikin seperti ini. Onion rings atau bawang bombay crispy kayak gini. Tunggu guys, bye bye. Ini bisa pakai nasi juga. Kalau misalnya suka ini pakai nasi, bisa pakai nasi ini guys. Enak banget. Mau dicemilin gini juga enak banget. Thank you. Bye bye.